أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم هدى للمتقين Bagaimana kita menanamkan, menembangkan dan menagungkan, memperhatikan takwa yang sudah ada di hati kita. Silakan, ini tugas Bapak Ibu pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Mulai hari ini kita membuka ayat Al-Quran. Di mana ada kata muttaqin, kata ittaqullah kasih tanda. Sebagaimana ayat yang saya baca, Al-Quran ini diturunkan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang. Siapa ya Allah ini mereka? Aku ingin dapat petunjuk Al-Quran dan aku ingin menjadi seperti mereka, muttaqin. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang tugas kita sesudah al-muttaqin berarti terapkan sifat mereka. Amalkan sifat mereka. Hudan lil muttaqin. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Apapun yang ghaib, zat Allah, surga, neraka, masalah kematian, dikubur, dan hal-hal yang kita tidak pernah nampak, tapi kita percaya dan yakini, karena itu berita dari Allah dan berita dari Rasul, bukan ramalan masa depan. Itu hakikah, bahkan ainul yakin, dan yang kita semua akan menghadapinya satu demi satu. Jalan di atas sirat menuju surga dan di bawahnya neraka. Kematian saja itu hak. Makanya tugas kita mengikuti sifat satu bersatu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Sejauh mana selama ini kita mendirikan salat? Apakah ada bukti saya berduli perintah Allah supaya Allah berduli sama saya? Bagaimana cara Allah berduli sama saya? Doamu diterima, hajatmu dikabulkan, apapun urusanmu diselesaikan, hutang pun dilunaskan, dosanya diampuni, semua apa yang diminta, karena Anda berduli sama Allah, Allah juga berduli samamu. Sama. Beribadah kepada Allah dengan cara yang dahsyat, akan Allah tunjukkan balasan yang dahsyat. Semua kita ingin mendapatkan yang terbaik, tapi jangan kita memberi kepada Allah yang biasa-biasa aja. Kalau mau yang luar biasa dari Allah, tunjukkan yang luar biasa, baru akan dilihat. Makanya selama ini cuba tanya diri, ketika ibu-ibu belanja di pasar atau belanja di Tanah Abang, gimana salat zuhurnya, ditunda atau pas mendengar azan tinggalkan segala belanjaan? Udah, tidak ada yang lain. Aku berduli Allah. Bisa cari di mana bisa titip barang belanjaan tadi pagi. Bu, bisa ini titip, saya mau salat dulu. Aku heran ketika pas salat tidak mau cari alasan untuk titip barang. Tapi pas lagi mau makan, boleh enggak bu, saya titip ini, kita mau makan dulu nanti balik lagi.
Berarti pas urusan makan bisa cari jalan. Makanya semakin Anda menunjukkan keberdulian ya ibadah, keberdulian ya berdekatan kepada Allah, akan Allah tunjukkan perubahan dalam kehidupan kita. Berubah selalu semakin baik. Kalau ada dalam kehidupan kita merasa ada sedikit masalah, galau, pusing, stres, jengkel di hati, perasaannya tidak enak, ku ada sikap perubahan akhlak istri, sikap perubahan suami kita, sikap perubahan anak-anak kita. Aduh, anak-anak saya dulu rajin baca Quran, rajin jaga salat, tiba-tiba suka namok, suka marah, kayaknya hantu diganggu, kayaknya ada kesurupan, tolong dibacain. Itu udah ada kesurupan, tidak ada hantu, tidak ada apa-apa. Cuman kita ada sedikit berubah keberdulian kita sama Allah, Allah kirimkan peringatan, anak kita juga berubah akhlaknya, barangkali sadar. Ulama dulu bukan menghitungkan dosa-dosa adalah berbuat buruk. Meninggalkan takbiratul ihram bagi mereka dosa. Muhasabah diri, kenapa saya telat takbiratul ihram. Orang dulu ketika lupa melaksanakan sunnah qabliyah ba'diyah, dia bisa menangis. Ketika dia telat bangun waktu salat subuh, dia bisa sepanjang hari mendiamkan diri dan memohon ampun kepada Allah. Berapa kali kita tinggalkan salat, berapa kali tertidur dari waktu salat, berapa kali kita masbuk. Bahkan di masa dulu sampai Imam Ahmad Hanbali berkata, orang-orang meninggalkan sunnah witir, padahal witir sunnah, tapi meninggalkan sunnah witir tidak bisa sah saksinya, tidak bisa diterima jadi saksi. Makanya kalau orang dulu ada saksi nikah ditanya, inti jaga witir enggak? Kalau tidak jaga witir tidak bisa jadi saksi. Begitu luar biasa. Ini bagi mereka itu menghitungkan itu dosa kalau ditinggalkan, padahal hukum witir itu sunnah. Kenapa mereka memuliakan hal yang sunnah apalagi yang wajib? Karena mereka ingin menjadi orang yang bertakwa. Baca surah Ali Imran. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. الله menawarkan segera kepada ampunan Allah, segera masuk surga Allah, karena ini semua disediakan dan siapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa mereka ya Allah? Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal'afina 'anin-nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka lah orang yang bersedekah di saat susah maupun senang. Mereka yang senantiasa menahan amarahannya. Mereka lah menjauh dari fahsya dan munkar. Mereka yang menjaga perintah Allah dan menjauh dari larangan. Ada upaya, ada kerja keras, ada kemauan benar-benar membuktikan cintaannya dan keberduliannya kepada Allah, pasti tidak akan dikecewakan oleh Allah.